Ramon, pokoknya sebelum kita merit, kita harus nabung dulu supaya kita bisa beli rumah. Nah, gue juga gak mau dong kalau gue tinggal sama mertua gue, dan gue juga gak mau suami gue tinggal sama mertuanya, ya gak? Kit, lu gak kejauhan mikirnya? Lu kan baru lulus SMA. Gue aja baru kuliah semester 2. Justru itu, kita harus planningin dari sekarang. Ya ampun, mohon baju hamil. Aduh, bentar lagi gue bakalan pakai baju ini. Lucu banget. Pasti gue lucu banget ya pakai baju kayak gini. Ah, gue bakalan punya anak bentar lagi. Gue pengen beli ya baju ini. Bajunya lucu banget, bang. Apalagi yang ini. Ih, tar dulu dong. Harganya perasaan cewek yang bakal punya anak. Pasti lucu banget kan gue nanti kalau hamil, ya nggak? Aduh, gue seneng banget pakai baju gini. Gue jadi ibu, ibu yang cantik, ibu yang punya banyak anak. Gue pengen milih-milih lagi. Masih lama ya. Tapi kan anak-anak zaman sekarang, kecil-kecil sudah hamil. Gue udah muak sama lo, gue udah gak tahan. Kok lo mau sama gue sih? Iya, gue muak sama planning-planning lo. Gue muak dengerin lo bikin rencana beberapa tahun ke depan. Yang gue sendiri aja gak tahu kita masih jadian apa enggak. Imon, emang salah kalau gue penuh dengan perencanaan? Emang lo gak ada rencana buat married sama gue? Lo pengennya pacaran terus sampai tua, gitu? Kit, please dong. Kita nih pacaran. Kita berharap, kita berdoa. Kalau kita gak jadian, mau bilang apa? Hah? Nah, justru itu kita harus planningin dari sekarang. Biar itu bisa mengingat kita. Emang lo mau pacaran terus gak married-married? Gue gak mau dong pacaran terus, gue pengen married. Ntar kita punya anak, terus kita punya masa depan yang cerah, kita punya keluarga yang terus, bahagia, ya, pasti seneng terus, banget. Terus, mulai lagi. Lu bisa gak sih mikirin untuk hari ini aja? Untuk sekarang? Bisa gak? Gak bisa. Karena kebiasaan gue dari kecil emang penuh dengan perencanaan. Lu mau ngerubah gue kayak gimana juga tetap aja gak bisa. Emangnya salah kalau gue punya rencana buat hari tua gue? Ya udah, kalau gitu gue gak sanggup jadi pacar lu. Ya, mon, please dong, mon. Gue tuh udah 15 kali pacaran, mon. Dan gue harap lu pacar terakhir gue, pacar ke-16. Gue pengen kita langgeng, mon. Mon, kita kan baru 3 minggu pacaran, mon. Please. Kalau sifat lu terus-terusan kayak gini, daftar pacar lu tuh bakalan sampai 100, ya? Iya, tapi mon, please, mon. Gue udah bosan pacaran lagi. Gue juga udah bosan. Gue bener-bener bosan. Udah, ntar lu pulang naik taksi aja ya. Ya, moga-moga lu gak dirampok. Kalaupun lu dirampok, lu banyak-banyak berdoa. Semoga rampoknya baik hati sama lu. Lagian gue juga udah punya persiapan kalau gue dirampok. Nih. Gue bawa besi. Gue bawa fluid. Dan gue punya spray. Gue semprotin muka ke rampok biar matanya berair. Terus udah deh kabur. Kalau mereka macam-macam lagi, gue timpuk nih palanya. Dan yang terakhir, gue tiup fluid kenceng-kenceng sampai perampoknya budek. Bagus. Bagus kalau lu udah banyak persiapan. Good luck ya. Mon, Ramon tunggu. Ramon. Dasar sinting tuh orang. Gue kenceng banget ya niupnya. Sampai budek telinga gue. Ramon. Ramon, lu tega banget sih, Mon. Kitty, kamu baru pulang. Loh, kamu kenapa? Pasti diputusin lagi tuh, Mah. Hus, kamu ini. Alit yakin kok, Mah. Besok-besok Alit dikenalin lagi sama yang baru dong, Kak. Alit, kakak kamu lagi sedih. Kamu kenapa, sayang? Kamu berantem ya sama Ramon? Berantem biasa lagi. Mama sama papa juga kadang-kadang berantem. Sering lagi. Tapi kan papa kalah melulu. Alit. Ya, tapi semua bisa diselesain kan? Iya, Mah. Semuanya bisa diselesain. Kitty putus lagi. Sebenarnya salah Kitty tuh apa sih? Aduh. Ya udah. Berarti Ramon gak cocok buat kamu. Tapi, Mah,
ini tuh udah pilihan Kitty yang ke-16. Kitty harus gimana sih? Aduh. Ya udah, kamu jangan bete gitu dong. Berapa hari gak makan, Kit? Iya, kenyang gue ngeliat lo makan. Gila lo. Mbak, nambah satu porsi lagi ya. Nambah lagi? Perut karet kali ya? Kayak gak tau Kit aja sih, itu kan kayak ayam. Bisa nyimpen makanan cadangan ke moloknya. Kayak makanan rakus kayak gitu. Kalau lihat gejalanya sih, kayaknya dia lagi patah hati. Lo habis putus sama Ramon ya? Wah, Kat, kenapa gak bilang sama kita sih? Bener, Kit. Lo kenapa gak cerita sama kita? Kita kan temen lo. Gue udah punya planning kok. Kemana gue harus ngebatin rasa sakit hati gue? Kemana? Kita ikutan ya? Ya, gue lagi bokeh. Gue juga lagi bokeh. Baru aja kemarin gue beli handphone baru. Pokoknya ke tempat yang paling romantis di dunia. Dan gak ada satu orang cowok pun yang gangguin gue. Gue mau stop pacaran. Hah? Stop pacaran? Kita nggak percaya. Ya udah, liatin aja nanti. Pokoknya gue nggak mau nambah daftar pacar gue yang ke-17. Gue insaf deh. Apa? Ke Bali? Sendirian? Papa dan Mama mengerti. Kamu sudah sering ke Bali. Justru itu, Pa. Bali tuh udah kayak rumah keduanya Kitty. Ngerti, ngerti. Tapi sendirian. Aduh, Papa. Please deh, Pa. Waktu itu juga Kitty perginya rame-rame, tapi begitu sampai balik, bisa juga akhirnya. Ya udah, mendingan Kitty pergi sendirian kan, Pa? Tapi tetap, Mama nggak setuju. Kamu tuh perempuan, sendirian. Mama, aduh Mama ini kenapa sih? Jangan parno gitu dong. Kitty tuh udah biasa di Bali. Kitty udah hafal jalan-jalan di Bali. Nah, mermata aja nih, Kitty nggak bakal nyasar. Ya kalau itu keputusanmu, ya. Papa, kok diizinin sih? Ayo, Ma, please deh. Kita tuh butuh relax, lagi butuh sendiri, Mas. Kita jenuh Jakarta. Oke, Ma? Oke, Pa? Sip. Berarti, gitu dong. Ntar pulang kakak bawa yang baru lagi dong. Kamu tuh mau dibawain berapa sih, ha? Selusin. Ntar kakak bawain CRT.
gila. Tega banget sih orang yang udah ngebom Bali. Padahal tempat ini kan peaceful banget. Dari dulu nih hotel tetap sama. Nice to sleep here. Selamat datang di Patra Bali. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Siang, Mbak. Saya mau booking atas nama Kitty dari Jakarta. Oh, mohon ditunggu sebentar. Makasih ya. Gila apa sinting ya? Masa siang bolong kayak gini pakai jaket? Kurang kerjaan banget. Mantan pertama gue, sekaligus cinta monyet gue waktu SMA, iya kan? Berarti lo salah orang. Enggak, gak mungkin salah gue. Orang mantan sendiri kok lupa. Sial banget sih gue. Udah jauh-jauh kesini, masih juga ketemu sama monyet pertama gue. Payah. Hei. Pinggang gue sembuh nih. Masa lo lupa sih sama gue? Ini gue, Darwin. Iya, gue tahu lo Darwin. Kenapa sih gue mesti ketemu sama lo? Padahal gue udah jauh-jauh kesini. Ah, planning gue gagal total deh. Kenapa ketawa? Lo tuh masih sama ya kayak dulu. Suka bikin-bikin planning untuk masa depan gitu deh. Ya siapa dulu dong, gue gitu loh. Daripada lo tuh, lo ngapain coba tengah bolong kayak gini pakai jaket? Eh, kalau lo gak mau hitam, mendingan lo gak usah ke pantai deh. Ternyata lo masih cinta ya sama gue. Masih ingat aja gue suka pakai jaket di siang bolong. Ya, dulu sih gue emang karena takut hitam, makanya gue pakai jaket terus. Bodo amat, siapa yang nanya? Kalau sekarang sih, gue emang baru sembuh dari sakit. Tapi berhubung gue cinta banget nih sama alam, makanya gue paksain jogging pakai jaket. Setidaknya, biar gue keluar dari tenda deh. Hah? Tenda? Jadi lu masih suka hiking gitu? Yang makan, tidur, mandi di tenda? Betul. Tapi gak segila dulu sih. Sekarang aja gue tinggal di tenda nih. Habis asik sih. Asik apanya? Oh enggak deh gue. Ah udah gue sibuk. Tunggu dong, bentar. Kit, lu masih kayak dulu ya, suka nginjekin kaki orang. Muka jeleknya juga sama.
tapi jelekan dulu sih. Jatuh kek. Mendingan lo kompromi sama gue daripada gue diomelin sama tiga nenek sihir. Ayo dong, bantuin gue. Aduh, si Darwin kemana sih? Duh, gak tahu apa orang tuh udah haus banget. 3 menit lagi kelapanya gak turun. Tenggorokan gue tuh udah kering. Daripada lo di pohon, tua doang, gak ada manfaatnya muluk. Jatuh. Suara gue sudah, udah abis deh tau gak sih. Gue bisa abis mendadak kalau kayak gini caranya. Jadi aus nih. Bayangin aja abis ini lo minum kelapa seger yang jatuh dari pohonnya. Iya. Waktunya makan siang. Wah, apaan tuh? Gue makan dulu ya. Iya dong, ini gue spesial masakin buat lo. Lo pasti lapar kan? Tunggu bentar. Lu kotor banget sih, sini gue lapin dulu. Aduh, keringetan lagi. Ih, jorok banget sih. Tuh kan, lu lihat dong gimana gue perhatiannya sama lo. Itu ngebuktiin kalau gue tuh tipe istri idaman, ya kan? Iya, gue tahu.
Gue tahu lo jago masak, tapi gue nggak tahu lo sejago ini. Ya iyalah, gue gitu loh. Itu tandanya gue itu calon istri ideal. Apa sih yang gue nggak bisa? Tuh, mulai deh muji-muji diri sendiri. Loh, emang kenyataannya kayak gitu kan? Oh iya, gue ngebayangin deh, kalau misalnya kita kuliah, terus kita merit, gue bakalan masakin yang banyak dan spesial buat lo, biar perut lo buncit jadi gendut. Ih, pasti lucu banget. Tuh, lo mulai lagi nih. Terus, kalau lo misalnya udah kerja, gue nyiapin baju-baju buat lo, gue pasangin dasi buat lo, biar lo jadi ganteng. Apalagi kalau ntar kita punya anak. Gue pengennya punya anak yang banyak. Dan tau gak sih, gue udah nyiapin nama yang cocok buat anak kita. Ih, lo kenapa sih? Abis lo ngomongin itu sih, gimana sih, mungkin kita masih SMA, umurnya masih 16 tahun, masih jauh. Ya, emangnya gue salah kalau gue punya pikiran dewasa, lu sih pengennya asik-asik aja. Gue tuh sekarang bukan nyari pacar, tapi gue nyari suami. Iya, gue tahu, tapi kan masih lama, Cid, kita pacaran tuh baru 1 bulan. Hai, yaudah deh, kalau lo gak mau, enggak, gue gak akan masakin lagi. Lu tuh gak ngargain gue banget sih, gue capek-capek masak buat lu tau. Mana ada coba cewek yang bisa masak kayak gue. Nyokap gue juga bisa. Ya udah, lu pacaran aja sama nyokap lo. Duh, Kit, udah dong, lu kalau mau marah-marah, tunggu gue selesai makan. Hah? Tunggu lu sampai selesai makan? Egois banget lu. Udah, kalau begini caranya kita udahan aja. Males gue pacaran sama tante-tante. Apa lu bilang? Tante-tante? Ganggu pemandangan gue. Beli, nggak jadi dia belinya. Udah enak, nggak jadi jadi. Kit. Iya, apaan sih lo, jorok banget. Tangan berminyak kayak gitu, jaga kebersihan dong, cuci tangan kek ah. Pas. Lo pasti semalam nostalgia kenangan mesra kita dulu ya. Kenangan mesra apaan? Yang ada kenangan super pahit tau. Yuk makan. Gue nggak mau. Dan gue gak sudi makan dari bekas lu. Jangan pegang-pegang, bau! Kit, gue nih namanya lagi ngejalanin hidup lancong. Menikmati alam apa adanya. Makan juga gitu, seadanya juga. Dapatnya ini, ya ini yang gue makan. Gue mah gak rewel. Gak kayak siapa tuh, urusan makan bulan depan udah kesusun rapi dari sekarang kali. Ya bagusan gue dong, penuh dengan perencanaan daripada lu. Makan kayak gembel gitu, pelancong apaan lu? Lu sensi amat sih. Lu bau banget sih, gak mandi berapa hari lu? Lah, gua kan ntar nyebur ke laut. Hah? Jadi lu mandi di bilis air laut? Mbak, maaf kartu kreditnya gak bisa transaksi. Bisa sih? Gimana sih? Coba yang ini dong. Kalau enggak coba yang ini. Kalau emang enggak cukup, ya udah. Bisa aja ya.
Kamu punya banyak kartu kredit, tapi semuanya over limit. Tenang aja, Yang. Ntar kalau tiap kolektornya telepon, tinggal hubungi nyokap, aku bisa belanja lagi deh. Wah, ini cewek tipe high maintenance. Nggak ada planning. Pacaran satu hari, bisa-bisa gue langsung bangkrut nih. Besar gila. Ngapain dia mandi di laut? Lagi ngeliatin beli Darwin ya? Kok ibu tahu sih? Ya, awalnya cewek-cewek di sini pada takut ngeliatin kebiasaannya beli Darwin. Nah, lama-lama suka. Emang ibu kenal sama beli Darwin? Ya kenal. Ibu kan suka sekali mijetin beli Darwin. Orangnya baik, petualangan sejati, makan dan tidur seadanya. Ih, pakai jorok bu, bau lagi. Tapi di sini kan ada pemandian. Beli Darwin sendiri kan punya hotel langganan, tapi tidak mau dipakai. Katanya sih lebih enak menyatu dengan alam. Enak apanya bu? Makan tidur nggak teratur, terus kadang mandi kadang enggak. Ih, jorok banget. Enggak deh gue. Ya nanti kan non sendiri tahu di mana lebihnya beli Darwin itu. Cewek-cewek suka kok sama beli Darwin. Hah? Cewek? Iya. Aku sih makan apa aja, yang paketan juga boleh. Aduh, jangan yang paketan. Aku mau makan sayur. Mbak, di sini menu yang spesial apa ya? Kita spesialnya ada lobster salad, ada kepiting jumbo, dan ada ikan malas. Ikan malas? Apa itu ikan malas? Ikan malas itu sejenis ikan impor. Dagingnya itu lembut, luar biasa. Dagingnya itu susah didapat, dan kebetulan stok di restoran kami tinggal sedikit, Mbak. Oke. Kayaknya aku mau nih menu. Aku belum pernah nyobain menu ini. Itu saya pesen satu. Sama... Mohon kamu yang traktir ya. Mbak, jangan lupa keluarin minuman yang kasih. Jangan lama-lama. Kamu pesen segitu banyak, emangnya habis sama kita? Ya kalau nggak habis, ini bapak. Ibu kamu gak pernah masak ya? Terus, kamu gak bisa masak? Aduh, repot tau gak masak. Capek deh, hari gini mau masak. Yang... Habis makan, anterin ke salon ya. Malam-malam gini, mau ngapain? Mau perawatan. Mau mani-pedi. Mau cuci rambut. Mau krembat. Ya. Emangnya kamu gak bisa cuci rambut di rumah? Capek, aku gak pernah cuci rambut sendiri. Masa kamu tahu? Aku seminggu 3 kali ke salon. Anterin ya, Yang. Malam-malam gini emang masih buka? Ya, itu salon langgananku dari SD. Jadi kalau aku mau datang jam 8, jam 10, jam 12, ya pintunya terbuka buat aku. Kan aku pelanggan potensial dia. Terus aku mau pulang jam berapa? Besok kan aku ada ujian. Begini mikir ujian, capek deh. Ya lo? Oh, donasi hari gini. Sian deh lo. Mal, lo bukannya ngasih solusi, kek. Kitty mana? Apanya lo cari sobat gue? Kalau enggak, lo bakal berhadapan sama gue. Lo lagi sama Kitty enggak? Lo orang pada rencana liburan kemana? Mendingan ke villa gue aja. Rame-rame juga gak apa-apa. Tapi yang penting, ajak Kitty. Sorry ya, kita udah punya acara yang lebih seru ketimbang nyepi di tempat lo. Lagian, si Kitty lagi gak bisa diganggu. Dia lagi capek pacaran. Please dong, Mol. Ini kan demi sobat lo juga. Lu tahu sendiri cuma gua doang yang bisa bahagian Kitty.
Ya, sekalian gue nebus dosa gue. Sorry ya, cowok-cowok kayak lo dikasih hati tuh minta ampela. Emol, emang lo gak kasihan sama Kitty ya? Dia kan lagi sepi tuh, sendirian. Lo malah happy-happy. Kalau gue tahu di mana Kitty sekarang berada, gue samperin dia. Jadi dia gak kesepian. Emang lo gak takut terjadi apa-apa sama dia? Itu orang kan lagi stres. Oke, gue harap lo bisa bikin Kitty happy. Tapi kalau enggak, lo bakal berhadapan sama gue, Anneli. Emang Kitty di mana? Hah? Ke ujung dunia gue samperin. Monyet pertama gue sekarang keren banget badannya. Berisi. Perasaan kan dulu dia ceking kayak sapu lidi. Ih, ngapain tuh orang? Bukannya langsung mandi. Ih, jorok banget sih. Gak berubah kebiasaannya. Pasti bau deh tuh badannya. Udah lapar ya? Lihat nih, aku udah bawain makanan spesial buat kamu. Wah, surprise nih. Iya dong. Masak sendiri? Spesial beli dari Denpasar ya. Lihat deh, ini makanan spesial kesukaan kamu. Wah, kamu tuh emang benar-benar ngerti aku ya. Iya dong, apa sih yang enggak? Sekarang tunggu dulu, sekarang kita nunggu minumnya datang. Mantesan. Ibu Pijit itu bilang kalau dia itu banyak penggemarnya. Ternyata makan sama minum aja pakai diantarin segala, pakai diurusin. Darwin sayang, gimana kabarnya? Baik. Bangun loh sama kamu. Tumben kamu datang pagi. Biasanya kan kamu suka telat. Atau jangan-jangan kamu gak mandi lagi. Ya kan sayang? Enak aja. Kamu tuh yang gak kamu mandi. Kamu tuh yang gak mandi. Dasar lelet. Dasar. Aduh. Udah deh. Selama 3 bulan, tiap hari kalian tuh berantem terus. Sekarang kita makan sama-sama aja. Gimana? Makan sama-sama. Gak sudi aku minum-minuman dari kamu, tau gak? Kamu tuh yang bawel. Sebel tau gak? Sebel juga aku sama kamu tau. Aduh, stop deh. Gue sekarang mau makan dulu. Kamu tetap di sini, kamu juga tetap di sini, ya. Jadi gak ngerusak pemandangan gue. Yuk, kita makan. Ya udah, sini sayang. Gimana gak asik? Ternyata dia bukan petualang sejati. Ini sih, gak sekeren yang gue bayangin. Untung aja, gue udah tau duluan. Aku udah selesai makan nih. Beresin dong. Jadi biar aku aja yang beresin. Udah biar aku aja. Aku aja yang beresin. Aduh. Bukannya tadi. Gue pengen ngaso dulu ya. Hidup ini terasa indah. Hidup ini lebih indah kalau kamu sama aku kan, sayang. Aku sayang. Makasih. Kalau ada aku kan? Ada aku. Lebih indah sama aku. Pagi, sayang. Kok lo udah di sini sih?
bisa tahu dari mana gue ada di sini? Mau tahu aja. Terus, kok lo bisa makan di sini? Mbak. Iya, bisa dibantu. Ini mbak, ada orang yang bukan tamu hotel tapi dia makan di sini. Selamat pagi, Bidarwin. Percuma deh lo manggil-manggil pelayan kayak gitu. Gue tuh bebas makan di sini kapan aja. Ya ampun, lo maruk banget sih. Belum kenyang juga ya? Tadi ngintip. Lihat apa aja lo. Siapa yang ngintip? Masa GR deh. Ah, gue ngintip kurang kerjaan. Tadi ada yang bilang sama gue. Ada cewek cantik ngintipin gue. Gue jadi mikir, cewek cantik mana ya yang ngintipin gue? Soalnya setahu gue, gak ada cewek-cewek cantik di sekeliling gue. Ya, gue mengira-ngira aja. Kali aja itu lu. Berarti lu salah orang, soalnya gue gak ngintip. Udah deh, gak usah GR. Udah deh. Lu nongkrong di warung depan kemah gue kan? Orangnya tuh kenal sama gue. Ih, so terkenal banget sih lo. Yang ngintipin gue bukan lo doang soalnya. Gitu. Gue cuma pengen tahu aja, seberapa keren sih tempat itu. Ternyata biasa aja tuh. Jangan bawel deh, gue cuma mau numpang mandi di kamar lo. Gue tuh belum bilasan. Gue tadi baru mandi di laut. Badan gue masih bau garam. Pantesan lo suka petualangan. Pengennya yang gratis mulu sih. Badan gue udah mulai gatel-gatel nih. Please, sebentar aja. Pokoknya gue gak mau. Bentar doang. Gue gak mau, titik. Gue gak mau. Lo pelit banget sih. Woi. Ini kunci kamar dengan voucher makannya, Bapak. Udah deh, ah. Mbak yakin kamar ini sebelahan dengan kamar Kitty? Yakin, Bapak. Selamat beristirahat. Makasih ya, Mbak. Kitty yang cantik. Gue badannya udah makin gatel nih. Gue cuma mau mandi bentar, terus udah, gue gak ngapa-ngapain kok. Aduh, kenapa sih gue sial banget ketemu lo pas gue liburan? Dunia ini sempit banget. Kalau udah tahu dunia ini sempit banget, ya udah. Buruan dong, badan gue makin gatel nih. Gak bisa. Siapa nyuruh lo kesini? Gak boleh gitu. Kurang ajar banget sih, menyelonong aja. Lo pelit amat sih, gue cuma mau numpang mandi doang. Bener ya, cuman mau mandi doang. Iya, anduknya mana? Ya bentar, gue ambilin. Tapi bener loh, cuman mandi doang. Iya. Awas kalau bohong. Silakan. Ngapain di situ? Wah, dasar genit nih orang. Kalau magic lagi. Tadi sangka gua nyimpen cowok lagi. Ya, masih cepat. Iya. Oke juga nih kita pilih hotel. Liatin aja. Ntar gua kasih surprise dia. Sana cepet. Lu galak amat sih. Udah deh, mendingan sekarang lu buruan mandi sebelum kamar gua jadi bau.
Lah berarti ntar gue mesti laundry dong. Gue mesti semprot-semprot parfum. Gue mesti bersih-bersih pakaian gue biar gak tercemar kuman dari lo. Berarti nanti gue mesti keluarin duit banyak dong. Karena badan-badan gue capek, terus gue mesti dipijit-pijit. Lo tuh gak berubah ya masih kayak dulu? Suka merintah-merintah, suka bikin aturan. Buruan! Buruan, tau bau lama-lama kamar gue. Cepet, masuk! Iya, sabar. Yang wangi, yang bersih mandinya. Ntar gue jadi ikutan bau lagi gara-gara dia. Ih, jorok banget sih tuh orang. Kalau gue angkat, liburan gue jadi berantakan lagi. Aduh, ngapain sih dengan nelfon gue? Kok gak diangkat sih? Aduh, kalau gue angkat, ntar malah ngerusak acara gue. Mana ya? Tapi kan gue masih suka sama Ramon. Cuma ntar dia nyakitin gue lagi. Ini ngapain sih dia nelfon-nelfon gue? Ntar kan liburan gue jadi rusak. Rencana gue pada berantakan semua. Gue mesti balik ke Jakarta cuma gara-gara Ramon. Terus liburan ngeselin ini bakal keinget seumur hidup gue dan gue bakal jauh dari Bali. Ih. Aduh, kok malah di-reject sih? Jangan-jangan dia masih sakit hati sama gue. Apa gue SMS aja kali ya? Tapi ntar gak surprise dong. Belin? Kenapa sih gue mesti ketemu sama dua cowok yang nyebelin ini? Tiduran kali. Halo. Pesan kentang gorengnya 3 dong. Ya, dibawa ke kamar mandi ya. Berapa sih gua? Jangan-jangan Molly bongkar rahasia gue nih. Wah, gak kompak tuh anak. Woi, cepetan mandinya lama banget sih. Woi, lu kayak putri kreator aja berdua. Gua tunggu di luar kamarnya aja deh. Kayak gak bisa ngerti orang mandi aja. Udah cekalan cepetan lu keluar, cepetan lu keluar, keluar. Pergi. Lu jangan pernah lagi ya datang-datang sini dan jangan pernah ganggu liburan gue. Saatnya gue kasih kejutan buat Kitty. Lu bakal... Surprise! Ramon? Ngapain lu di sini? Lu sendiri ngapain di Bali sama cowok? Kata Molly lu sendirian. Darwin, mendingan sekarang lu buang pergi sebelum gua panggil security. Tempat gua itu bukan mandi gratis. Ya, cuman mandi doang. Ya, kamar gua juga bukan tempat makan gratis. Ya, Kit, cuman makan doang. Lu sebenarnya berdua ngapain sih? Lu siapa? Nah, lu sendiri siapa? Gua. Gua Ramon. Gua temennya Kitty dari Jakarta. Cuma temen doang toh. Teman spesial. Sekaligus pacar ke-16-nya. Pacar ke-16. Kitty udah pacaran 16 kali dong. Nah, lu sendiri siapa? Gue Darwin. Gue sobatnya Kitty dari dia SMP.
pacar pertama, cinta pertama, pacar ke-6, pacar ke-8. Hah? Kok banyakan lu sih? Iya, kenapa emangnya? Gawat. Kenapa jadi kayak gini sih? Asal lu tahu ya, biasanya tuh masa lalu tuh pahit. Udah deh, lu gak usah deket-deket lagi sama Kitty. Kasian, dia kan mau liburan. Justru yang namanya baru jadi mantan itu, mestinya jangan deket-deket, iya kan? Hei, gak bisa. Justru yang masih baru itu masih anget. Kenang-kenangan indahnya tuh masih nempel, masih fresh. Sekaligus nempel kenangan pahitnya. Justru yang kayak gue-gue gini udah lama, udah basi. Dia tuh udah bisa-bisa udah lupa. Kemungkinan terbaliknya lebih besar. Aduh, kalian berdua masih pada di sini. Cepet pergi sebelum gue panggil security. Ya, Kit. Cepet pergi. Gimana sih? Gue kan datang jauh-jauh kesini pengen bikin kejutan buat lo. Belum lagi temen lo yang udah satu jam nyeramain gue. Lo pake nyimpen cowok segala lagi. Lo hati-hati ya kalau ngomong. Jangan cari gara-gara sama gue. Kit, abis lo gak seneng gitu ngeliat gue datang? Gimana gue bisa seneng sama orang yang udah nyakitin gue? Tujuan gue kembali kan pengen happy, pengen seneng-seneng. Tapi begitu gue ngeliat lo, kaki gue serasa ditusuk, tau gak? Kit, justru itu, gue datang biar liburan lu lebih semarak lagi. Jadi kan kita bisa happy-happy. Justru liburan gue jadi rusak gara-gara kalian berdua. Yang pertama, lo. Lo udah ngerusakin hari-hari gue. Yang kedua, Darwin. Dia udah ngancurin liburan gue. Kit, gue kan cuma pengen tahu. Stop. Gue udah bosan sama lo. Kit! Kitty! Asal lo tau aja ya, nggak gampang gue buat datang ke Bali untuk nemuin lo. Terus apa urusannya sama gue? Kalau lo mau bantu gue, gampang. Lo tinggal angkat barang-barang lo, terus lo pilih deh. Lo mau pindah ke Jakarta, atau lo pindah hotel. Oh, jadi lo biar bisa berdua-duaan sama cinta monyet pertama lo itu, iya kan? Emangnya kenapa? Mau gue sama cinta monyet kek? Mau gue cinta sama King Kong kek? Apa pedulinya sama lo? Yang jelas lo berdua udah nyakitin gue. Kit, Kitty. Ya udah, kalau gitu jadiin gue pacar ke-17 lo dong. Hah? Ya? Gue janji, gue akan bikin lo bahagia. Ayo dong, Kit. Please. Enggak. Enggak banget deh. Karena lo udah nyakitin perasaan gue. Dasar. Darat. Gue emang masih suka sama Rama. Tapi gue gak mungkin terima cinta dia lagi. Dia kan udah nyakitin gue cuma gara-gara si Dona. Emang enak diputusin. Bener, emang nggak enak lagi diputusin, ya gak? Lagi. Jalan-jalan yuk. Gak mau kalau sama lo.
Ayo. Aduh, lagian ngapain sih gue mesti jalan sama lo? Because you are a boneka Barbie-nya lucu banget nih. Lo kebayang gak kalau ntar kita udah kawin, terus kita punya anak yang mukanya selucu boneka Barbie ini? Kita? Kawin? Terus punya anak? Iya. Amit-amit deh, mendingan gue jomblo seumur hidup daripada gue mesti kawin sama lo. Ih, sorry ya. Lah, emangnya lo gak mau punya anak sama gue? Coba deh lo bayangin ya. Ntar pas gue pulang kerja, lo di rumah sama anak-anak kita. Terus mereka pada teriak, "Hei, papi pulang, papi pulang." Lucu kan? Sorry. Gue tahu, lo tuh mau balas dendam kan sama gue? Ya kan? Balas dendam? Alah, udah deh ngaku aja. Lo pengen balas dendam kan sama gue? Sialan lo. Gue yakin dia pasti masih sayang sama gue. Kit. Iya, apaan sih? Emangnya lo mau punya anak berapa? Planning dari sekarang? Boleh dong. Bagus nih. Lo suka? Nggak jadi deh, gue nggak bawa dompet. Gue bawa dompet sih, tapi kayaknya duit gue nggak cukup deh buat beli ini barang.
Mana sih anak? Udah malam gini belum pulang juga. Jangan-jangan dia marah beneran lagi sama gue. Gimana sih? Harusnya dia happy dong. Ini benar-benar di luar dugaan gue. Apa gara-gara tuh cowok yang cinta pertamanya dia ya? Gue ingetin lo yang kelima kalinya ya. Gue gak bawa dompet. Jadi, apapun yang gue makan, lo yang mesti bayar. Oke? Lo tuh masih sama aja ya kayak dulu. Iya, gue gak nyuruh lo untuk bayar. Pokoknya, malam ini semuanya buat lo. Ya, buat ngerayain pertemuan kita setelah pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir? Emang lo masih inget pertemuan kita yang terakhir? Lo tuh nyebelin banget tau. Ya, Kit. Lo jangan bete gitu dong. Itu kan masa lalu. Iya, masa lalu. Tapi masa lalu yang paling nyakitin gue. Sial banget sih dulu gue. Masih bego, masih polos. Giliran pertama kali punya pacar, malah diputusin. Emang enak. Iya, gue juga sakit. Gue juga gak enak kok. Tapi gue mesti gimana dong? Coba, lu ngomongin tentang masa depan lu, lu. Belum apa-apa, gimana ntar kita merit, ntar nikah, gimana ntar anak kita, namanya siapa. Lu pusing, gue stres. Pasti umur segitu. Dulu gue putus gara-gara apa ya? Win, kalau misalnya ntar kita merit, lo mau merit di mana? Terus lo mau ngundang tamu berapa? Gue pengennya meritnya di tempat yang enak deh, pokoknya yang sejuk, yang indah. Lo pasti enak banget deh. Aduh, kalah lagi nih gue. Kalau misalnya ntar kita punya anak, lo mau punya anak berapa? Terus anak pertama kira-kira cewek apa cowok ya? Gue sih pengennya cowok, jadi biar bisa jagain adeknya. Lu bisa diem gak sih? Gue lagi konsentrasi main game. Dari tadi kalah melulu gara-gara lo ngoceh terus. Gue tuh lagi konsentrasi soal masa depan kita. Daripada lu tuh konsentrasinya sama game mulu. Bosen gue. Kit, tolong deh. Kita tuh masih 17 tahun. Masih SMA. Lu udah mikirin kawin, punya anak, nenek-nenek, mati mesti dikubur di mana, terus mesti bagi-bagi warisan sama siapa? Pusing kepala gue. Mendingan gue dong mikirin masa depan daripada lu tuh. Malam ini aja lu gak tahu mau ngapain, ya kan? Kita tuh masih 17 tahun, masih pakai seragam putih abu-abu. Gila apa gue masih mikir sejauh itu? Hah? Gue tuh lulus belum, kerja belum, terus gue masih mikirin bagi-bagi warisan gitu. Oh, jadi lu mikir gue gila gitu? Udah bilang aja deh kalau lu tuh bosan sama gue. Pakai nyari alasan segala kalau gue mikirnya panjangan. Kenapa sih cewek tuh nggak bisa kayak game atau PS gitu? Tinggal pencet ini, gerakannya ini, pencet itu, gerakannya itu. Heh, emang gue cewek apa nih pencet-pencet? Tuh, pencet aja tuh mainnya game. Aduh. Lu mutusin gue gara-gara game kan? Lu juga mukulin gue. Tapi itu kan masa lalu. Emang sih, gue sedikit keterlaluan. Udah 16 kali pacaran, diputusin cuma gara-gara hal yang sama. Raymond pacaran ke 16. Banyak amat lo pacaran. Player juga lo jadi cewek. Lo tuh yang suka manfaatin cewek. Dasar parasit. Gue gak pernah nyuruh-nyuruh kok. Gue tuh juga males dibawain macam-macam sama mereka. Gue gak sejelek yang lo pikir. Semuanya karena gue belum punya pacar. Alah, bilang aja lo belum puas manfaatin cewek. Lo kan pengen milih-milih superwoman yang sempurna, iya kan? Enggak, gue tuh orangnya simple. Lo lihat sendiri, gue nikmatin apa adanya kok. Tapi heran. Untuk urusan cewek kok gue belum nemu yang cocok ya? Udah deh, gak usah ngebahas itu lagi. Gue pengen pulang. Kit. Aduh. Lu tuh sensi banget sih orangnya. Bikin gemes aja. Kit, tungguin bentar dong. Gue mau pulang. Pokoknya malam ini lu gak pulang. Kok lu ngomong kayak gitu? Iya, karena gue mau ajarin lu sesuatu. Gue mau ajarin lu gimana caranya menikmati kehidupan bebas apa adanya. Kehidupan bebas apa adanya? Maksud lo apaan? Lo jangan sensi dulu. Yang gue maksud dengan menikmati kehidupan bebas apa adanya, ya
gue mau ajarin lo gimana cara menikmati hari demi hari secara apa adanya. Ya, apa yang ada, lo nikmatin aja. Kalau bisa, ya lo jauhin dulu deh pemikiran-pemikiran lo yang terlalu jauh ke depan. Sok tahu lo, gue mau pulang. Pokoknya, gue harus pulang. Lu tidur di dalam, biar gue tidur di luar. Ingat kata-kata gue ya, lo mikirnya jangan terlalu jauh. Lo pikir aja untuk hari ini, oke? Tuh, tapi gue gak bisa. Kalau lo mikirnya kebanyakan, kejauhan, lo akan selalu terbebani. Lo akan jalan di tempat. Buktinya lo lihat sendiri, pacar-pacar lo pada kabur semua kan? Mereka gak tahan, mereka takut. Bangun juga. Tuh, lihat. Keren kan? Keren banget. Lu sih dibangunin susah. Gak ada kan lu lihat kayak gini di Jakarta? Apa enggak? Enggak mau. Lu belum mandi juga gitu? Enggak, pokoknya gue enggak mau. Gue enggak bisa ngebilas pakai air laut. Ntar kulit gue pada kasar semua lagi. Ih, serem amat. Lu masih mikirin bilasan ya? Coba, selama lo sama gue pernah bau enggak? Ayo, emang gue enggak bilasan?
sakit. Lu gak apa-apa kan? Lu kalau mau apa-apa tinggal bilang gue, tinggal gue ambilin. Eh, gue aja kita nolongin lu ya. Gue pacar pertamanya dia. Eh, gue pacar terakhirnya dia. Eh, gue bakal jadi pacar ke-17. Eh, terserah. Yang penting gue jadi pacarnya dia lagi. Gue. Eh, Kit, lu sampai sekarang belum bisa berenang juga. Kit, kalau lu jadian lagi sama gue, lu bakal gue ajarin renang sampai bisa, Kit, ya? Ah, basi. Gue gak mau. Mendingan gue pacaran sama pelampung daripada pacaran sama kalian berdua. Ntar yang ada gue keburu mati. Kit, lu semalam kemana sih? Gue kan khawatir sama lu. Itu bukan urusan lo. Kitty tuh semalaman sama gue. Hah? Sama lo? Kit, lu gimana sih? Lu sekarang kok kayak gini? Gue udah jauh-jauh datang ke Bali buat nemuin lu. Eh, lu malah jalan sama cowok yang asal usulnya gak jelas kayak gini. Eh, Kitty kenal sama gue lebih lama daripada kenal sama lu. Enak aja, gak bisa walaupun lu kenal lebih lama, tapi pacarannya lamaan gue. Enggak, gue dari SMP kenal. Enggak, gue. Stop semuanya. Kalian kenapa sih mesti berantem? Gue tuh pusing tau gak dengernya, gue bosan dengernya. Kuping gue ini jadi budek lama-lama. Kit, lu kan tanggung jawab gue, Kit. Sejak kapan gue jadi tanggung jawab lo? Ini semua tuh bukan urusan lo, tahu? Ya, setidaknya kan gue sebagai mantan lo, sekaligus jadi temen lo, ya gue wajib dong jagain lo, ya kan? Jagain apaan? Lo berdua lihat kan, gue tuh hampir mati tenggelam gara-gara kalian berdua. Tenggelam? Gimana bisa? Lo kan kayak pelampung. Harusnya gue yang nanya sama lo. Setelah lo nyakitin gue, ngapain lo datang ke sini? Gak ngerti deh gue. Gue kan udah bilang sama lo. Gue ini udah putus sama Dona. Dan gue nyesel mutusin lo. Ya, gue sih maunya lo jadi pacar gue lagi. Ya, apalagi kalau jadiin gue pacar terakhir lo deh. Simple kan? Simpel apaan? Bagi lo simpel, bagi gue enggak. Apa yang lo lakuin waktu dulu, itu masih nempel dalam otak gue. Dan mimik muka lo yang belagu itu masih tercetak dalam otak gue. Gak gampang buat ngelupainnya. Lo kan bisa ngomong sama gue. Tapi kan, bukan begitu caranya. Lo malah jalan sama cowok pantai itu tuh, apa anak pantai gak jelas gitu tampangnya. Gue emang cuma anak pantai, Sob. Tapi kita bahagia kan, Kit? Udah, jangan lagi lu. Aduh, udah deh. Mata gua tuh udah sakit, tau gak? Hati gua juga udah sakit gara-gara kalian berdua. Mendingan gua balik ke Jakarta. Kit! Kit! Sob. Cinta tuh gak bisa dipaksain. Sob. Emangnya gua sob ayam. Kit! Agak lo.
Eh, mendingan lu pada gigitin saingan gua, ya? Kalau perlu, lu gigitin sampai bentol-bentol. Apa sih sayang? Apa makananku kurang enak? Atau jangan-jangan sayang bosan ya sama Om di tenda? Alah, sok tahu kamu. Ya apa ya? Kalian mau tahu kenapa gue makan di sini? Kenapa sayang? Kenapa? Karena ada cewek yang gue suka makan di sini juga. Cewek? Oh, maksud kamu cewek itu? Kalau playboy kayak gitu sih ngapain juga dipikirin. Kalau seorang cowok playboy meninggalkan cewek-ceweknya untuk mengejar satu cewek yang dia suka, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih cowok itu gentle banget, ya kan? Iya, bener. Tapi maksudnya kamu apa? Oh, jadi makan pagi, makan siang, sampai makan malam itu percuma, Yang? Terus kamu mau mutusin kita berdua? Anjir banget. Enggak. Kamu tuh cowok playboy, kurang ajar, pesain tuh. Nih, buat kamu. Itu ya, hukuman yang setimpal untuk seorang playboy kelas cupu kayak gitu. Kelas tengik.
dikit. Eh, cinta tuh gak bisa dipaksain, Sob. Gue pusing di Bali. Selama masih ada dua makhluk yang ngeselin itu, liburan gue gak bakalan tenang. Gue mesti pindah hotel nih. Masalah malah nambah masalah. Ah. Aduh. Banyak banget di sekolahnya. Mama. Kitty, kamu kemana aja semalaman mama telepon gak diangkat-angkat? Mama khawatir. Maaf deh, Ma. Kemarin handphone Kitty ketinggalan. Habisnya kasihkan liburan di Bali sih. Ya udah, lain kali kalau kemana-mana jangan lupa dibawa HP-nya. Mama sama Papa di sini khawatir banget. Duh, kamu tuh kapan pulang? Kita belum ada rencana, Ma. Eh, Papa sama Alit gimana? Baik, kami semua kangen banget sama kamu. Ya udah, kamu kalau mau pulang kabarin kami ya. Beres, Ma. Ingat jaga diri ya. Ya. Kit, lo mau kemana? Gue mau pindah. Dan gue minta sama lo, lo gak usah ngikutin gue lagi. Tolong, hargain privasi gue, oke? Okay? Kit, terus kita gimana? Sekarang kok lo kayak anak-anak gitu sih? Loh, kok lo bilang gue kayak anak-anak sih? Udah jelas-jelas gue bilang kalau gue gak mau balik lagi sama lo. Bener. Lo yakin? Sebenarnya gue sedih sih diputusin sama lo. Cuman gue gak mau lagi pacaran sama lo, gue kapok. Kit, Kit, Kit. Terus lo mau tidur di mana? Hah? Bodo amat, suka-suka gue. Pokoknya yang jelas gue mau jauh-jauh dari kalian berdua. Minggir. Kit, Kit, Kita kan bisa coba lagi, ya kan? Bisa kan? Gue tuh masih sayang sama lo. Kasih kesempatan gue untuk memperbaiki hubungan kita ini, ya? Gue udah sadar. Kenapa sih lo gak bilang dari awal? Kenapa lo gak bilang sehari sebelum gue pergi? Pasti gue bilang iya. Tapi sekarang semuanya udah telat. Kit, Kit. Kit. Kitty. Gua pindah hotel atau tetap stay di sini ya? Mbak, mau ambil kuncinya? Mau ambil kunci ya? Iya, Mbak. Makasih ya. Lo tinggal di sini? Lah, kan gue bilang, gue bebas makan di sini kapan aja. Terus, lo kenapa tinggal di kemah? Gue seneng aja. Kit, hidup itu kan banyak pilihan. Kadang, apa yang di depan mata lo, kelihatannya tuh udah enak. Nggak seenak pilihan lainnya. Tapi, lo jangan ngehakimin dulu, jangan lo judge dulu sebelum lo ngejalanin pilihan lo. Ya, orang banyak sih, boleh lah ngasih pendapat ini, ngasih komen itu. Tapi, gue saranin, itu jangan lo jadiin pegangan 100% deh. Maksud lo apa? Gini, ada pepatah bijak bilang, kalau lo mau ngelihat masa lalu lo mesti lihat dari hari ini. Dan kalau lo mau ngelihat masa depan lo juga harus lihat dari hari ini. Gitu. Oh, gitu ya? Ya, simpel aja lah jadi orang, jangan dibikin ribet. Masa depan lo dimulai dari hari ini. Gitu. Kit, Kit, Kit. Gua gak peduli, Kit, lo nolak gue. Tapi, gua akan uber lo terus sampai dapet. Gua emang bukan pilihan lo. Tapi pastinya, gua siap bersaing sama kodok ini. Kali pacaran dan 16 kali juga diputusin. Sekarang
tiba-tiba ada dua cowok keren yang jadi rebutan tuh jadi pacar gue. Apa gue pacarin dua-duanya ya? Pasti lebih seru deh. Kok dia malah ketawa-ketawa sendirian sih? Dia pasti ketawain lu tuh. Lo. Gue enak aja, lu lah. Lu lah tuh, nari-nari tuh gopok-gopok tuh keringet lu tuh. Lo. Lo. Lo tuh basah abis disiram sama cewek. Malu gue sih. Dia tuh selama sama gue, selalu happy. Dia emang ketawa-ketawa terus. Lu berdua, sini. Gue gak mau nafik sih, dulu kalian berdua tuh pernah nyakitin gue. Tapi kalian berdua juga emang pernah bahagiain gue, bikin gue happy. Jadi apa? Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kit, kok kayak kursus sih? Kit, kok gue dapetnya malam Sabtu sih? Ya udah, kalau kalian nggak mau, gue cari aja cowok yang lain. Banyak kok cowok yang keren di sini. Kit, schedule gue kan Senin, Rabu, Jumat. Terus schedule gue tuh Selasa, Kamis, Sabtu. Terus?